Baik pemirsa Nyustara TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Obras, obrolan santai dan serius. Pemirsa, kita masih bersama dengan Ibu Haji Rahmawati dengan teman-temannya Kartini-Kartini yang cantik-cantik. Ada satu pertanyaan yang mungkin saya tujukan kepada Ibu Evi ya. Yes, Ibu Evi. Bu, yang saya tahu dan saya pahami kemarin sempat viral kalau Ibu ini keluar dari tempat pekerjaannya. Dan ini demi jiap. Ini gimana Bu ceritanya? Mungkin bisa dijelaskan. Saya jelaskan sekaligus ya. Klarifikasi. Ada beredar isu di luar, isu kalau saya ini diberhentikan. Nah, di sini saya klarifikasi kalau saya sama sekali tidak diberhentikan. Tapi karena niat pribadi ingin berjuang bersama siap, makanya saya resign. Istilahnya rasanya mengundurkan diri itu. Di lain sisi kita ini apa ya, kalau adat kita orang Bugis itu sebelum diberhentikan bagus mundur duluan gitu, karena kita ada budaya siri gitu, malu kita kan. Nah nanti takutnya karena ketekeran waktu saya pergi cepat, pulangnya lambat, karena kegiatan-kegiatan siap, selain itu harus mendampingi ibu dan ketua. Jadi saya udah berebut sama suami, sama keluarga, saya mau resign. Selain itu totalitas dong, berjuang untuk siap di luar. Jadi totalitas jangan setengah-setengah ya, ya setengah, karena kita ingin kalau ini ada perubahan. Ya. Kalau kerjanya setengah-setengah juga takutnya nggak ya, apa kerjanya juga setengah-setengah nggak maksimal. Ya. Jadi ya sudah, saya rasa bismillah aja. Nanti ke depan ini saya merinding nih. Saya merinding soalnya gimana bu, bosnya gimana ceritanya Mbak Evi? Kalau saya sebelum itu memang di briefing Mbak Evi, serius kan nih mau resign? Serius Pak. Saya dirasain berapa kali diberikan sama pimpinan kan, alasannya apa? Apa karena memilih di jalur politik atau seperti apa? Karena selama ini orang-orang di kantor saya juga tahu kalau saya memang salah satu kader di salah satu partai di kan. Nah selain itu, selain saya salah kader satu Demokrat kader, ya? Partai Demokrat, jelas ya Partai Demokrat. Partai Demokrat. Dan selama ini mereka tahu karena pas status saya juga di kantor kan bukan ASN, jadi nggak masalah sih sebenarnya, nggak masalah. Berapa lama sih Bu Epi sudah bekerja? Kurang lebih 5 tahun. Saya. Udah 5 tahun. 15 September kemarin saya pas 5 tahun. Pas 5. Ya. Saya masuk periode ya. Saya masuk saya masuk di sana itu 15 September 2015. Jadi rasanya juga kemarin 15 September. Tepat 5 tahun. Pas 5 tahun, sengaja saya ngambil momen sengaja. Itu. Satu pas juga, karena ibu juga sudah ada ke Tarakan, jadi kita harusnya pas aktivitas kita kan pastinya nanti pasti ada padat. Jadi iya, jadi takutnya nanti ada saya dipanggil ke ASK, takut juga kita seperti itu, ya kita nggak mau lah yang ada seperti itu ya. Makanya sudah bismillah aja, saya demi perubahan Kaltara ke depan, karena saya ingin totalitas di terjun, ingin mengganti gubernur baru. Luar biasa ya, Bu Amaya. Ini mau yang patut karena kita itu, oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Evi. Lagi. Karena kita sebagai kader partai dua kali malunya, malu secara pribadi dengan malunya di partai. Jadi karena Partai Demokrat itu salah satu partai pengusung Zainal Yansen, jadi kita harus memenangkan. Harus menang ya. Siap sampai menang harga betul mati. Betul totalitas. Itu boleh jaya. Siap. Jadi yang setengah-setengah. Baik, terima kasih Mbak Epi sudah memberikan. Iya, jadi saya klarifikasi ya, saya tidak diberhentikan, tapi resign sendiri, mengundurkan diri sendiri dengan tujuan ingin totalitas berjuang untuk siap. Baik, terima kasih. Nyustara. Kita sudah mendengar tadi pernyataan Mbak Epi totalitas katanya. Totalitas. Mbak Epi, Ibu Haji. Ibu Hajah. Kalau Haji laki-laki. Haji laki-laki ya. Kalau Hajah iya, perempuan. Perempuan ya. Ibu Hajah kira-kira Bu Hajah kemarin kan sempat menemani suami di tugas di Kalimantan Utara sebagai Wakapolda kemarin. Iya, benar. Selama kurang lebih berapa tahun? Dua tahun lebih. Ya? Lebih kurang 2 tahun lah. 2 tahun ya kira-kira ya. Gimana Ibu melihat Kaltara ini seperti apa Bu kira-kira? Waktu pertama, waktu ada TR dari Kapolri, biasanya kan otomatis kita sebagai Ibu Bayangkari harus mengikuti suami. Saat itu sama berempat saya dengan pimpinan saya waktu itu, karena kami waka, kemudian kan ada pimpinan Pak Kapolda dan ibunya, kami mendaratlah di sini. Dan saya juga terkejut karena ini
pembentukan baru, jadi kami betul-betul masih awam di sini. Tapi Bapak sudah merasa seperti rumahnya sendiri, karena kan mungkin banyak dari sudah seperti rumah sendiri karena adat istiadat dan segala masyarakat sini seperti keadaan di Sulawesi ya. Di Sinjai. Karena ya, ya Sulawesi lah. Ujung Pandang dan ininya ya, sekali Sulawesi Selatan lah. Dan sampai di sini, saya senang melihat bahwa aktivitas masyarakat begitu ramai. Karena kan di Tarakan dulu kami mendaratnya. Oh, Tarakan dulu. Kebetulan waktu itu ada kunjungan dari beberapa istri menteri waktu itu. Otomatis kami terlibat waktu itu. Masih bergabung dengan, untuk musbidahnya, masih bergabung dengan dengan Polda Kalimantan Timur ya. Tapi happy aja selama di Tarakan di Tanjung Selor ya. Sangat senang dan sangat senang karena semua makanan dan adat istiadatnya sangat akrab dengan kami karena saya juga cocok makanan cocok karena saya juga cuaca juga cocok ya. Alhamdulillah cocok ya. Karena saya sendiri bapak saya adalah Daeng Mape itu dari Bone. Jadi saya pikir tidak ada masalah untuk beradaptasi. Saya juga orang Bugis. Jadi makanan maupun cara bergaul dan sebagainya sudah itu budayanya sudah, pun sama kan sama sih. Sama kemudian saya di sini cuman saya merasa heran karena seharusnya di mana-mana ya bukan mau ini ya cuman mau cerita ini kita tentang masa lalu lah harusnya kalau kami di sini harusnya sudah ada kantor sudah ada rumah dinas saat itu kami bingung kami di mana mau tinggal? Ya, bingung mau tinggal. Ya, karena rupanya pihak di sini belum menyiapin untuk tempat tinggal kami. Akhirnya saya dengan pimpinan, seadanya berarti. Dengan seadanya. Sementara saya kontrak berarti Bu Tanjungnya. Iya. Waktu itu nyari rumah kontrak kan susah. Karena di Tanjung itu mungkin ada rumah tapi untuk tinggal penduduk, jadi belum ada sebagian rumah kontrak kan, tapi tidak seperti di kota besar mungkin orang punya rumah untuk dikontrak ini akhirnya saya ada wisma waktu itu wisma bupati ya bupati Bulungan kira-kira yang wismanya di sebelah rumah bupati oh yang guest house itu ya Bu? Ya guest house ya akhirnya beliau meminjamkan kepada kami kemudian ada rumah Basarnas kalau tidak salah yang kosong di sana akhirnya dikasihlah tempat itu kemudian buat Pak Kapolda ya Pak Kapolda memilih tempat situ kemudian saya di tempatnya rumah Bupati Bulungan begitu cuman, menginjakan kaki di Bulungan tidak ada sama sekali rumah dan sebagainya jadi betul-betul sepi, bawa koper begitu. Sangat sepi ya, sangat waktu sepi itu ya. Saat itu tapi karena saya sudah biasa mengikuti suami dinas saya anggap hal yang biasa seperti itu cuman saya pikir kok provinsi ibu kota provinsi ya, loh, ya. Provinsi kenapa kok ini tapi saya belum begitu apa familiar waktu ya itu. Familiar ya waktu dan tidak itu. Ada niat mau mencalonkan diri tidak Bapak ada sama ya. Sekali tidak ada sama sekali belum ada niat untuk kesananya untuk biar Bapak bisa menjadi orang nomor satu di sini yang memimpin Kaltara. Nah saat itu saya sempat ini teman-teman saya sempat bilang kalau kamu menginjak sana minum air kayang sempat juga saya minum sempat minum biar ya biar saya itu bisa menyatu dengan lingkungan di sini jadi akhirnya di situ kemudian hanya teman-teman heran kalau lihat kamu sebagai ibu wakapolda atau ini ibu wakil bupati karena rumah beliau memang ada samping kemudian kiri, samping, samping gitu kalau begitu masuk langsung rumah saya di sebelahnya ya merangkaplah wakil bupati sekalian iya biasa ya itu seperti itu kemudian saya alhamdulillah saya senang di sana karena udaranya segar kemudian saya juga bisa meneruskan aktivitas saya suka olahraga penduduknya sana bagaimana Bu ramah dan alhamdulillah saya diterima dengan senang oleh mereka. Jadi saya bergaul bukan di Bayangkari ya, di organisasi Bayangkari juga, tapi di kalangan masyarakat. Masyarakat sana. Kemudian saya paling suka melihat adat istiadat ini daerah. Di mana-mana saya berdinas selalu begitu. Di suatu saat orang yang pertama yang saya kenal di sana ada sosok orang PDIP, kader PDIP. Ibu Rani. Ya, itu kader PDIP.
Nah, kebetulan tidak sengaja ada acara, akhirnya ngobrol. Kemudian beliau tuh orang asli Dayak ya. Saya diajak ke rumahnya. Akhirnya saya diajak, dia bercerita tentang segala macam keadaan di sana, termasuk mandi di sungai saat itu. Jadi saya jadi betah. Jadi kalau saya menarik ini, lah, ya. Kemudian saya mengenal beberapa orang. Jadi saya merasa ya sangat betah di sana karena seperti rumah saya sendiri. Tidak merasa bahwa saya asing dan sebagainya. Saya merasa bahwa saya tinggal di rumah saya sendiri. Apalagi seperti biasanya itu. Kan yang tadinya di kota besar tiba-tiba di kota kecil sepi gitu. Enggak masalah ya Bu ya baik ya. Tidak masalah. Hanya yang saya ini kan Pak Yoko. Banyak anak-anak muda di sana. Kadang-kadang ya sesama mereka ngobrol, mereka perlu sesuatu hal yang lebih spesial, dalam arti spesial untuk kaum milenial. Misalnya mereka tuh kegiatan positif ya, misalnya kebudayaan lebih ditingkatkan, mengadakan suatu lomba kebudayaan antara kabupaten mungkin ya, di tepi ya. Sungai. Jadi kita lebih memfokuskan sungai itu, bahwa sungai itu inilah yang harus kita tonjolkan, karena kan yang menjadi booming di sini, ikon sini kan sungai, ya Sungai Kayan. Maaf. Ya artinya mungkin dari Sungai Kayan itu bisa jadi sarana olahraga air. Ya olahraga air, gitu ya. Jet ski atau mungkin apalah. Tempat memancing mungkin Bu. Tempat memancing. Jadi mereka merasa sepertinya sudah akrab sekali dengan situasi dan alamnya. Ya, seperti betul. Itu. Ya, seperti itulah luar Pak Yoko biasa. Ya. Terima kasih Ibu Rahmawati, Ibu Hajah Rahmawati. Ya, Hajah Rahmawati. Kita sudah cukup dalam waktu 10 menit ya untuk berbicara dalam segmen kedua ini. Nanti kita akan kembali Bu untuk segmen ketiga, dan segmen kita akan membahas soal pasangan Zainal Arifin dan Paliwang. Siap gitu ya Bu. Siap. Siap. Terima kasih pemirsa Nyustara TV, kembali nanti bersama saya Yoko Handani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.